Ya, kecelakaan tol di 2022 melibatkan 4 artis. Cuma ada 2 yang tidak selamat. Salah satunya di 15 jalur lingkar luar. Di mana itu? Tidak, saya tidak mau ngomong. Cuma itu aja kodenya. Aduh. Itu artis berpulang lagi di nama tol. Nama tolnya wis. Ya itu 15 lingkar luar. 15 lingkar luar. Selanjutnya, menurut Mas Tigor sendiri, apa benar akan ada satu artis berbakat kehilangan suaminya? Iya. Iya, di 2022 ini ada kabar duka dari dunia artis. Suaminya meninggal, berpulang. Siapa Mas? Oh, rahasia. Rahasia. Cuma waktu itu, waktu dia nikah, aku di Jakarta, tanteku ini kenal sama dia, diundang. Ayo ikut ke pernikahannya. Ah, aku gak mau. Jadi sempat dulu waktu nikah aku mau diajak tanteku ikut, tapi aku gak mau. Oh gitu. Terus. Ternyata, ya. Jangan sampai lah, jodoh mati apapun itu urusannya Tuhan. Yeah. Kalau bisa ya tangguhkan, jangan kan anaknya masih kecil. Aku yang prediksi Mas Tigor yang buruk-buruk itu nggak percaya. Jangan percaya. Percaya. Jangan percaya. Yang baik-baik saja. Iya, pemerintah gitu ya. Jangan percaya. tapi ini aku anu ya, tanya ini yang lagi viral ya, sekaligus yang dipegang sama Mas Tigor ini. Iya, ini loh. Terkait dengan boneka arwah atau ada juga yang bilang boneka pesugihan yang sudah dimodernisasi. Nah, saya ingin ini diluruskan. Apakah sebenarnya hanya mainan-mainan, hobi-hobi saja? Karena orang kan hobinya itu yang serem-serem, orang yang cemen-cemen. Bagaimana Mas Tigor? Gini, kalau kita punya, jenengan punya anak kecil. Anak kecilnya punya mainan, dia suka digendong-gendong, kadang dimanja-manja, ya sudah, tidak ada apa-apa. Cuma orang zaman sekarang ini ribet. Hal gini aja dimasalahin, apa masalahnya? Punya boneka ini dipermasalahkan, yang beli juga siapa, pakai uangnya siapa, yang cari masalah juga siapa. Entah ini boneka arwah atau apa, ya bodo amat lah. Sekarang gini aja, dulu waktu boomingnya bunga Kamboja, harganya mahal, disetek-setek sampai dimasukkan rumah, jangan sampai hilang, disayang-sayang, tiap hari dirawat. Terus boomingnya burung apa? Lovebird, dirawat dan sebagainya. Ya udah, sama aja, anggap ini lagi booming, kita rawat, memang bentuknya lucu, mau apa? Karena apa? Lebih positif kelihatnya. Bonekanya, oh lucu lah, berarti ada spirit di sini. Spiritnya bukan dari boneka ini sebenarnya, dari diri kita sendiri. Coba kalau Om Haji lihat barang yang tidak Om Haji sukai, nyaman enggak? Enggak nyaman. Kenapa kok kita nyaman? Karena kita suka. Dibelikan baju, dikasih apa, ya ini hak aja. Cuma kalau yang ini Om ambilkan Om. Yang rambutnya keriting. Ya yang ini harganya mahal sekali, ini harus harga motor. Ini ada arwahnya enggak? Ini dapat motor 2 kalau dibelikan. Tapi ini hadiah dari Bu Dewi Ketua Tionghoa Jawa Tengah. Jadi ada sejarahnya. Usianya boneka ini 85 tahun. Wow. Pada 85 tahunan. Tahun. Pada saat itu ada kebakaran rumah dan di situ ada korban juga. Ya cuma memang misalnya gini loh, benda-benda kan, oh ini bekas itu, bekas itu. Cuma ini ya selamat. Enggak apa-apa. Kenapa yang dimasalahkan? Memang wajahnya gosong, serem. Orang takut katanya ada arwah. Hah? Kebakar beneran. Terus apa yang dimasalahin? Kalau kamu arwah yaudah aku suruh cari kerja. Gitu aja kok, repot guys. Gak usah dibikin repot. Daripada kita ngurusin seperti ini, kita lebih ada tugas banyak loh. Apa tugasnya? Kematian-kematian yang belum terungkap. Contohnya Marsinah, Trisakti. Karena apa? Orang-orang zaman sekarang sukanya ngurusin yang gak penting. Daripada yang penting terlupakan. Ngomong-ngomong tentang Trisakti, waktu aku di Jakarta, hotelku itu di depannya Trisakti, aku nggak ngerti. Aku mau masuk hotel tiba-tiba di situ ku gini, plak gini. Lah,
Aku tahu lah. Ini bukan manusia ini. Tapi wujud manusia. Wujud. Aku tanya, dia bercerita tentang sejarahnya seperti apa. Ini ya, ini saya sampaikan, terserah kalian mengatakan halusinasi, terserah Anda mengatakan saya gila apa, terserah. Cuma ada satu pesan dari mereka korban Trisakti. Saya tidak butuh dikenang, yang kita butuh adalah pengungkapan. Itu. Saya lukis beberapa korban. Cewek atau cowok? Kalau yang meluk saya itu cowok. Namanya adalah, tidak bisa kita share di sini. Tuh. Itu loh, kita aduh. Apa toh? Ya, kalau kemudian dikaitkan sama pesugihannya di modernisasi enggak masuk akal ya, Mas? Orang bisa kaya dari mana? Kalau enggak kerja. Iya, benar banget. Ya memang gini, kita ambil realnya, ambil enaknya. Boneka gini bikin pesugihan, ya jelas lah harganya aja mahal. Satu aja berapa? Paling murah 2.500.000. Belum yang ini. Ini? Berapa? 18 berapa? Kenapa kok bisa mahal? Yeah. Karena antik. Jangankan boneka, kursi kalau antik harganya puluhan juta. Oh, antik ya. Karena antik. Antik karena kebakar ini ya. Iya, karena kebakar. Antik. Kalau orang pencinta barang antik enggak mau itu cuma piring, enggak mau itu apa, mintanya harga ratusan juta dibeli. Tapi ini enggak pakai uangku sendiri. Aku enggak punya uang. Ini hadiah. Oh, yeah, jadi yeah, yang beli orang. Nah, terus ini kalungnya ini? Digendong mas. Kalungnya ini cuma enggak bisa dilepas. Ngeri aku tiba-tiba boneka aku. Gitu tentang boneka ya, itulah, jangan dibikin repot. Anggap aja ini kita seneng, kita happy, udah. Gak usah dibikin repek. Kalau yang ini, Om Tiga. Ini namanya Ajeng. Sejarahnya gimana? Ini 25 tahun. 25. Iya, 25 tahun. Ajeng ini aku dapat dari seseorang rumah gitu. Oh, buka antik. Oke, aku bawa pulang. Gratis, ya, men. Iya, kondisinya seperti ini. Kenapa ini kok sampai gini? Enggak tahu. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jadi ibaratnya hal-hal kayak gitu, kayak kita pakai cincin, iya, pakai headset. Iya. Aman aja. Lah ya, kalau boneka dipermasalahkan, kenapa kita tidak mempermasalahkan pusaka? Iya, iya. Nah, itu loh, jangan rebyak jadi orang. Gara-gara boneka sampai MUI riba. Sampai ke MUI ya, Mas. Iya. Aduh. Capek deh. Mas, lanjut. Yang di IG sampean. Yes. Yang tentang ini loh. Nah, itu yang meme ini korban ini. Bukan, ini ya? Jakarta. Oh, Jakarta. Ini aku gambar waktu aku di Jakarta di depannya kampus itu. Trisakti. Aku ketemu, cuma ini bukan mahasiswa itu. Dia ini pekerja, pulang kerja diperkosa di dalam angkot dibakar. Astaga. Makanya dia telanjang di gambarku, nanti di screenshot itu ditunjukkan. Itu maksudnya korban yang saat tragedi 12 Mei ini. Tragedi 1998. Iya betul. Iya benar toh. Belum lahir aku. Iya tragedi itu ya. Iya. Ah, sebelum lahir. Aku belum lahir. Kelahiran 99. Jawab bang, bayi aku sama telu. Tua aku. Tapi kok wajah tua sama. Guyon macam mbok santet, saya takut. Enggak. Tolong dijelaskan lagi Mas Tiko. Meme ini pulang kerja, dia enggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kok rame di situ. Dia mau kabur ke sana enggak bisa, mau kabur ke sini enggak bisa, dan dia diperkosa 15 orang, bayangkan. 15 orang, terus kemaluannya ini dimasukin sama obeng. Cak. Terus dibakar di angkot. Itu kalau enggak salah pernah baca aku di berita. Gitu. Jadi sebelumnya aku enggak tahu, berhubung aku diketemui makhluk itu langsung aku searching. Wah, ternyata ada toh? Ada di situ berita. Itu. Lanjut. Yuk. Selanjutnya itu ada tragedi Ring Road. Itu di IG ku. Yang di tol itu ya. Iya, kecelakaan tol di 2022 melibatkan 4 artis. Cuma ada 2 yang enggak selamat. Salah satunya di 15 jalur lingkar luar. Di mana itu? Enggak, saya enggak mau ngomong, cuma itu aja kodenya. Aduh. Itu artis berpulang lagi di tol. Nama tolnya wis. Ya itu 15 lingkar luar. 15 lingkar luar. Hei, rahasia. Iya, nanti dicari. Iya. Yeah. Itu.
Terus pendapat Mas Tigor sendiri tentang berpulangnya presenter olahraga? Iya, itu dia usia tua. Siapa Mas? Dibilang tua ya enggak tua. Inisial. Saya enggak tahu namanya tapi tahu wajahnya. Hidungnya mancung di bagian sini tuh kayak ada kayak betet. Tuh yang berpulang. Tuh sebenarnya ada 3 yang berpulang. Cuma yang satunya ini orangnya konyol, happy. Tuh. Kalau yang itu Mas sang maestro dangdut, apakah benar ada gambaran 2022 mangkat deh? Janganlah, jangan sampai. Mudah-mudahan jangan. Kan hanya pandangan. Iya. Tapi ya pandangan kebanyakan ya. Itu kan termasuk terawangan jenengan toh? Terawangan. Terus lah aku pengen diterawang tekok sopo. Mas, kalau misalnya jenengan bisa terawang ya. Hmm? Itu bisa ditransfer ke saya enggak? Enggak bisa. Aku bisa terawang. Enggak bisa, pakai rekeningnya gak siapa? Enggak ya. Bisa. Transfer di tutup. Ditutupi. Engko enak ngene. Enggak, maksudnya aku bisa ikut melihat gitu. Lihat. Bisa ya? Bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Bisa tak? Gak bisa. Gak bisa. Makanya dari setiap penerawang ada definisi sendiri, ada cara sendiri. Maka dari itu, kemarin saya sempat protes gara-gara ada salah satu akun yang melibatkan nama saya, melibatkan gambar saya, dan digabungkan dengan terawangan orang. Ini saya gak mau. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Saya gak mau nanti di situ ada problem fitnah atau apa. Bukannya kita sombong atau apa, memang kita menjaga gitu. Iya, iya, menjaga citra. Citra rasa. Karena orang zaman sekarang mati rasa wake. Iya, benar. Terus pendapat Mas tentang helikopter lost contact itu gimana, Mas? Sudah tak kemarin. Jadi saya bikinnya pagi helikopternya, tapi kan selamat. Kemarin beritanya dia apa enggak saya kurang ngerti. Belum tahu. Helikopter lost contact. Tapi yeah, selamat tapi ada 4 iya sudah terjadi. Kemarin 4 krunya selamat. Kalau ini Mas yang lagi rame-rame dibicarakan netizen, potensi balikan antara Gading Martin sama Giselle. Lah kalau itu memang yang terbaik ya kita amini. Tapi kenapa wong mereka kan juga punya anak gitu loh. Kasihan anaknya. Jangan menjadi netizen yang julid. Jangan jadi netizen yang tidak suka dengan hubungan orang. Siapapun pernah melakukan kesalahan, siapapun itu urusannya mereka. Kita sebagai manusia tidak ada hak. Kalau memang mereka mau rujuk ya alhamdulillah ya, ya puji Tuhan. Itu kan terbaik untuk mereka. Ya kita doakan aja. Kita semua berdoa. Jangan julid Anda. Jadi gini, kapan hari aku ketemu orang, dia ngaku dirinya, waduh, tanda-tanda Satrio Piningit itu koyoknya kok ada di dalam diri saya ya. Satu orang. Kemudian orang yang lainnya ini, dia bisa melukir ya, Ratu Pantai Selatan diubah ke utara. Oh, keren. Ya. Begitu pula sebaliknya. Terus bisa mengendalikan malaikat, ya kan? Bisa manggil malaikat. Kasus seperti itu, Mas, banyak banget. Kenapa, Mas? Gini, Satrio Piningit itu yang bisa mengayomi semuanya. Jangan harap bisa disebut Satrio Piningit kalau di dalam lingkungan RT-nya sendiri dia tidak berfungsi. Itu bukan Satrio Piningit namanya. Halusinasi. Enggak, saya tidak mengiyakan. Kalau untuk memanggil malaikat enggak bisa. Kalau malaikat memanggil Anda bisa. Iya, yep, benar. Enggak ada ceritanya malaikat kok dipanggil. Itu otaknya perlu di reset, diajak ke pantai. Terus gini. Jadi ini penting banget untuk dibahas, dikupas ya. Karena kadang ini orang kan kalau belum pernah melihat sesuatu yang apa ya, gaib, mungkin tiba-tiba paku keluar dari tubuh, ya kan? Terus tiba-tiba di dalam mobil ada semacam kayak pusaka gitu. Akhirnya kan kagum ini sama si paranormal. Disitulah kemudian pintu terbuka. Akhirnya oke, rumahmu tak pegeri, bayar sekian, segala macam. Itu korban, Mas.
banyak. Ada di daerah saya itu ada yang sampai ratusan juta. Gara-gara halal kayak gitu. Nah, gimana mas? Nasihatnya mas? Kalau ngomong tentang gaib, ada, memang ada. Aku pernah syuting sama salah satu channel misteri itu menjajah makam. Ya tiba-tiba di situ dilempar sama pusaka. Dilempar terus pusaka ini kayak muncul tapi enggak aku ambil. Karena apa? Itu bukan hak kita. Kita enggak ada hak. Ya kalau mereka enggak ngetes. Kalau orang serakah mesti diambil akhirnya dibisniskan dan sebagainya. Kalau aku lihat hal seperti itu memangnya ada-ada. Dan orang yang bermain-main apakah ada? Jawabannya ya ada. Karena hampir membaur. Yang serius ada, yang enggak serius ada. Hitam sama putih ini hampir. Cuma pesan saya harus pintar-pintar, jangan terlalu kita ini menghiyakan apa yang tidak pasti dan tidak mungkin. Apalagi yang gaib ya. Kita enggak usah capek-capek minta pagar orang. Kamu punya Tuhan enggak? Iya. Itu loh. Kadang kita minta tolong sana sini. Kita berharap orang sana sini. Orang yang seperti demikian kadang mereka lupa, aku punya kok yang caranya murah, aku punya Gusti yang bisa diandalkan setiap waktu. Ya ini pernah terjadi dulu ke saya, kehidupan saya. Udah lama, aku punya cicilan laptop. Aku minjem temanku, aku mau bayar cicilan, aku gak punya uang. Bro sepurane aku gak punya. Aku pinjem ke temanku lagi gak punya, ke temen aku gak punya. Satu minggu mau bayar laptop kita tidak bisa bayar dan aku pinjam ke temanku jawabannya nihil, tidak punya. Nanti siang jam 12 aku harus bayar. Jam 8 malam aku jam 8 pagi yeah. Tuhan aku butuh ini. Jam 10 tiba-tiba ada, jam 10 pagi men, ada orang datang ngejob saya dan buat bayar laptop pun sisa. Itu loh, aku jadi mikir lah, kenapa dari kemarin aku enggak curhat sama Tuhan? Kenapa aku curhatku sama temen itu loh? Kadang ini kalau kita berharap kepada sesama manusia kita bisa kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Gusti, kepada Tuhan, enggak akan Gusti mengecewakan kita. Benar-benar. Tapi kadang kita ini kehilangan sadar diri, mintanya ke Tuhan terus-terusan tapi kita tidak mau memberi apa yang Dia mau. Iya benar. Karena apa? Tuhan itu buka jalan saat tiada jalan apapun. Jalannya dengan membantu sesama. Guys. Seperti sampean. No. Misalnya ada hal yang sekiranya diambil orang ya berarti anggap aja itu bukan hak kita. Iku ceritane asok bang mas. Podo asok ya. Yo iku. Aku yo asok di rumah asok. Konco. Asok enggak? Enggak ono sing enek. Yo enek asline cuma yo enggak gelem. Terus akhirnya pada titik apa ya, wis pasrah. Akhirnya aku pasrah mas. Besok pagi aku harus bayar. Akhirnya dapat. Ya karena mungkin aku dari rasa kepasrahan itu. Pagi ini enek temen yang datang. Mas sampean gak butuh duit, iki silien dhisik gak popo. Nah, karena gini loh, karena ini Tuhan ini suka membiarkan kita. Oke lah, kamu tak biarkan dulu seberapa kamu berpola. Pola bahasa Indonesianya apa? Bertingkah. Nanti kalau bertindak, nanti kalau memang benar kepepet, oke, aku turun tangan. Tuhan ya, gitu. Oke, buat sekarang mungkin pendengar, penonton yang lagi ada masalah, seberat apapun masalahmu, enggak usah takut. Bener. Laporkan segera kepada Tuhan kalian. Termasuk diputus pacar. Yeah, diputus pacar. Semuanya sudah diberikan, tiba-tiba bayar cicilan dan sebagainya. Sopo kuwi iki yo kena. Lagi seneng-senengi, lagi sayang-sayangi. Lagi jeru-jeru nih. Misalnya, bisnisnya macet atau apa. Aku sering ngerasain dulu. Sering?